Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amar Manopo dan Arya Saloka, dan juga para pecinta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Bang Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi ya guys sama Bang Mimin yang tentunya selalu memberikan kalian info terbaru, terupdate dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka. Oke guys, Bang Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua ya guys. Jadi sayang jika kalian lewati. Oke guys, di sini ya kabar gembira malam ini. Arya Saloka dan Amanda Manopo masih bertahan jadi nominasi terbaik dan mendapatkan penghargaan ITA. Dan ternyata oke guys, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya? Yang pastinya semakin asik dan semakin menarik aja nih ya guys. Namun sebelum lanjut isi videonya, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggalan berita-berita menarik dari channel ini. Oke guys, di sini ya Bang Mimin baru saja mendapat kabar ataupun berita yang sangat mengejutkan tentunya ya guys, yang dimana lagi dan lagi artis kesayangan kita ini melainkan si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka. Memang kita semua ya dikejutkan dengan ungkapan-ungkapan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Namun terlihat di sisi lain saat melihat di akun Instagram ya dan juga nampak langsung dari video tersebut, kini kita semua dikejutkan oleh kedatangan mereka berdua saat Amanda Manopo dan juga Arya Saloka dipisahkan. Namun di sini pun terlihat juga nampak ya di salah satu unggahan di storynya, kini ya kabar gembira buat kalian para fansnya dan juga para penggemarnya, malam ini akan tampil bareng ya guys. Namun di sisi lain juga di sini Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ya masih bertahan dari nominasi terbaik dan mendapatkan penghargaan ITA. Dan ternyata ya kita semua dikejutkan oleh Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ini saat ada acara AWD tahun 2023 ini. Dan ternyatanya di sisi lain juga nampak kebahagiaan ataupun keromantisan Amanda Manopo dan juga Arya Saloka kini semakin heboh aja ya guys. Tentu saja di sini pun ada kabar hangat bagi kalian semua. Dan ternyata inilah ungkapan-ungkapan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat akan memanggungi di acara AWD tahun 2023 ini. Dan ternyata ya mereka berdua sampai menghebohkan mak-mak sejagat raya ajan ya guys. Oke guys, tonton sampai habis ya guys biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Oke guys, kita langsung ke topik pembahasannya. Lagi-lagi dan lagi nama si tampan Arya Saloka dan juga si cantik Amanda Manopo ini memang ya membuat kita semakin heboh ataupun semakin penasaran, karena di sisi lain juga ya terlihat nampak kebahagiaan ataupun keromantisan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Namun ya di sisi lain juga di sini terlihat nampak Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ini membuat kita berbahagia, karena di sisi lain juga Amanda Manopo dan juga Arya Saloka akan resmi di panggung saat di acara AWD tahun 2023 ini. Dan ternyatanya di sisi lain juga Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ini masih bertahan ya di acara itu. Dan
dengan menemasi terbaik bagi Arya Saroka dan juga Amar Melopo saat memintanya sinetron-sinetron terbarunya ataupun sinetron-sinetron yang lainnya. Di saat ini ya, kita semua dikejutkan dengan kedatangan Amar Melopo dengan secara tiba-tiba ya. Amar Melopo pun datang ke acaranya Mas Arya Saroka, yang dimana di sisi lain juga nampak ya semua penggemar setianya makin baper ataupun makin heboh aja ya guys. Nah ternyata ya di sisi lain juga mereka berdua, Arya Saroka dan juga Amar Melopo ini, memang ya sudah tidak dipisahkan lagi. Terlihat di acara itu Arya Saroka dan juga Amar Melopo sampai-sampai memegang pialanya ya guys. Dan inilah ungkapan-ungkapan mereka berdua saat akan membintangi acara Outbound 2023 ini. Bahkan yang gegara itu Arya Saroka dan juga Amar Melopo kini ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang berbondong-bondong mengirimkan komentarnya, baik dari Arya Saroka ataupun untuk Amar Melopo ya guys. Oke guys, gimana nih dengan pendapat kalian tentang hal ini? Silakan bagi kalian yang memiliki pendapat, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys di bawah ini sebanyak-banyaknya. Oke guys, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke guys, Bang Mimin beserta rekan kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.